Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat YouTube dan sahabat ternak dimanapun anda berada. Di video pagi kali ini kita berada di Pasar Wage ya, Pasar Wage Panggul Trenggalek. Kondisinya seperti ini, dan kali ini kita akan tanya ya, ini kambing-kambing yang mau dibawa kemana dan harganya berapa. Ini sudah masuk di dalam mobil. Rata-rata betina ya, jenis Jawa dan Etawa. Oke Mas, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, ini dari mana Mas? Dari Pacitan Mas. Dari Pacitan. Iya. Ini beli kambing ini tadi Mas semua? Iya. Oh, ini tadi harga berapaan Mas? Ya sekitar 1 jutaan kurang lebih. 1 jutaan ya. Oke teman-teman, ternyata ini harganya 1 jutaan ya. Ini milik Mas Sinten? Mas Pak Lan. Sinten? Pak Lan. Pak Lan. Pak Lan dari Pacitan ya. Oke teman-teman, ini milik Pak Lan dari Pacitan. Ini mau dijual kemana Mas? Dikirim ke Jogja. Kirim ke Jogja? Ya. Oh. Oke teman-teman, berarti ini kambing-kambing ini semua mau dikirim ke Yogyakarta ya, Jawa Tengah. Ini kambingnya jenis Etawa dan Jawa Randu Mas ya? Ya. Nah, dan mohon maaf, ini dengan Mas siapa ini? Mas? Ega. Mas Ega. Oke, ini dengan Mas Ega dari Pacitan. Ini kambingnya mau dikirim ke Jawa Tengah, Yogyakarta. Ini ada berapa ekor Mas yang sudah dapat? 15. 15? Oke teman-teman, ini sudah dapat sekitar 15 ekor ya. 15 ekoran, rata-rata betina ya Mas ya? Betina semua. Rata-rata betina semua. Dombanya satu. Hah? Ada dombanya satu. Ada dombanya satu? Ya. Dombanya satu ekor, lainnya Etawa dan Jawa Randu ya, di Pasar Wage. Ini rata-rata harga 1 jutaan lebih dikit. Teman-teman, ini dapat lagi ya, 1 ekor masuk mobil. Oke teman-teman, itu saja video tentang ini. Kita tanya harga kambing dan mau dibawa kemana tadi ya. Jika kalian suka sama video ini, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ternak, salam ngarit, dan salam jawadang dari Kabupaten Trenggalek.